Halo Indobat, sahabat Indolai. Usia Yuriko Barros Gomez Gutierrez atau yang akrab disapa Yuriko Gutierrez sudah lewat separuh abad. Namun, ia masih terlihat gagah mengenakan setelan jas hitam saat menerima penghargaan bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo, Kamis 12 Agustus 2021. Sebenarnya, ini bukan kali pertama Gutierrez mendapatkan penghargaan dari Indonesia. Pada tahun 2020 lalu, ia mendapatkan sertifikat penghargaan berupa medali dan sertifikat Patriot Pertahanan Nasional dari Menteri Pertahanan Prabowo. Penghargaan ini diperuntukkan juga bagi 11.485 ex-milisi Timor Leste. Lelaki brewok dan berambut gondrong itu cukup dikenal luas oleh warga Nusa Tenggara Timur, meski tidak setenar Ramos Horta maupun Senana Kusmo. Namun, bagi milisi yang menolak kemerdekaan Timor Leste dan warga ex-Timor Timur yang memilih gabung NKRI, sosoknya sangat harum. Gutierrez yang lahir di Waitame Uatolari Fikwikwi Timor Portugis, 4 Juli 1969. Ia dibesarkan oleh seorang warga sipil Indonesia dan kemudian dikirim untuk belajar di Sekolah Katolik Hati Kudus Yesus di Bekora Dili. Namun, ia malah putus sekolah di SMA. Gutierrez kemudian terlibat dalam kegiatan gangster kecil-kecilan, termasuk menjadi pelindung sebuah tempat judi bola guling di Tasitolu Dili. Pada tahun 1988, Gutierrez sempat ditangkap oleh intel militer Indonesia. Ia dituduh terlibat dalam komplotan untuk membunuh Presiden Soeharto yang sedang mengunjungi Dili pada bulan Oktober tahun itu. Seiring berjalannya waktu, sosok Gutierrez yang sebelumnya pro kemerdekaan Timor Leste berbalik arah menjadi pro Indonesia atau pro integrasi. Ia pun disebut-sebut direkrut menjadi seorang informan untuk Kopassus. Namun, diam-diam ia turut menjadi agen ganda terhadap gerakan kemerdekaan. Ia kemudian dipecat pada sekitar 1990. Pada tahun 1994, Prabowo yang saat itu menjadi seorang perwira anti pemberontakan Timor Leste nampaknya tertarik dengan kemampuan Gutierrez. Ia yang saat itu menjabat sebagai pemimpin milisi Aitarak dan wakil panglima pro integrasi lalu direkrut menjadi bagian dari ganda muda penegak integrasi atau garda paksi. Ikut bergabung pula panglima integrasi João Tavares dan kepala stafnya Herminio da Costa da Silva. Garda Paksi adalah sebuah organisasi yang memberikan pinjaman dengan bunga rendah untuk memulai usaha kecil. Namun, Yuriko CS juga dipakai sebagai informan di dalam satuan promiliter. Pada tahun 1997, ia melanjutkan sekolahnya. Gutierrez mulai belajar ekonomi di sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi STIE yang dikelola oleh Filomeno Hornai yang pro-integrasi. Namun, ia hanya bertahan selama 3 semester. Yuriko Gutierrez kemudian menikah dengan keponakan Yuskup Bakau hingga dikaruniai 3 orang anak. Selama aktif sebagai milisi, nama Gutierrez kala itu dianggap berbahaya bagi PBB. Ia diduga membunuh 3 pekerja bantuan dalam serangan massa di kantor komisaris tinggi PBB untuk pengungsian UNHCR di kota Atambua perbatasan Timor Barat. Pembunuhan tersebut memicu kecaman internasional terhadap Indonesia. Amerika dan Bank Dunia memperingatkan bahwa bantuan vital bisa terancam jika milisi Timor Leste tidak dikendalikan. Alhasil, Gutierrez harus ditangkap dan diserahkan ke PBB untuk diadili. Tidak hanya itu, ia juga dicurigai terlibat dalam serangan terhadap rumah seorang tokoh pro kemerdekaan Timor Leste, yaitu Manuel Carrascalao, pada bulan April 1999, di mana beberapa orang terbunuh. Pada tanggal 27 November 2002, Pengadilan Negeri HAM ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2002 memvonis Gutierrez 10 tahun penjara. Ia dituduh melakukan pembantaian pasca referendum dan penghancuran ibu kota Dili. Namun pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali kasus tersebut dan membebaskannya. Meski pernah jadi buronan internasional dan sempat ditangkap PBB, Gutierrez tetap menjadi sosok yang berjasa bagi Indonesia. Dia adalah seorang milisi yang berjuang untuk Indonesia,
meski terkenal sangat kejam. Menurut sebuah sumber, Yuriko Guterres menentang pemungutan suara kemerdekaan di Timor Leste pada tahun 1999. Pasca jajak pendapat, ia memilih bergabung dengan Indonesia. Guterres pun masuk ke dunia politik. Ia kerap bergonta-ganti kapal sejak 1999. Mulai dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, hingga terakhir bergabung dengan Partai Gerindra pada tahun 2021 lalu. Guterres juga pernah menjadi Ketua Umum Unit Timor ASEAN atau UNTAS pada tahun 2010 hingga tahun 2019 lalu. UNTAS adalah wadah resmi yang mewakili warga ex-Timor Timur yang masih setia dan menetap di Indonesia. Sebelumnya, iklim permusuhan antara milisi pro-integrasi dan pendukung kemerdekaan Timor Timur sempat diabadikan oleh reporter ABC News Tim Lester beberapa saat sebelum jajak pendapat pada 30 Agustus 1999. Lester mengawali kunjungannya ke sebuah gereja di ibu kota distrik Kovali Masuai. Sekitar 1.800 warga di sana mengungsi karena merasa daerahnya tidak aman lagi. Di sekitar gereja itu, sejumlah pemuda mengusung bendera Badan Nasional Perlawanan Timor atau CNRT, organisasi payung dari berbagai gerakan pro-kemerdekaan. Mereka membentangkan pula poster aktivis Xanana Gusmo yang kemudian terpilih sebagai presiden pertama Timor Leste. Lester juga menemui sepasukan paramiliter pro-integrasi di Maliana yang merupakan salah satu basis terkuat kelompok milisi pro-Indonesia. Mereka membompong senjata dalam balutan seragam kaos warna hijau oranye dan topi bermotif bendera merah putih. Lester diizinkan menumpang truk bersama mereka untuk mengikuti acara di alun-alun kota. Terlepas dari visualnya yang terkesan mengintimidasi dan berbagai laporan tentang aksi kejamnya terhadap warga, para milisi itu bersikeras punya tujuan yang mulia. "Kami bukan kelompok milisi, kami kelompok pro perdamaian. Kalau orang melakukan salah, kami akan menindaknya terlepas mereka pro merdeka atau pro otonomi." Begitu ujar Ruben Gonsalves, seorang petani asal Maliana sekaligus salah satu komandan milisi. Rombongan Ruben Gonsalves hadir dalam sebuah acara yang disambut Tavares saat Lester bertanya padanya tentang potensi pecahnya aksi kekerasan pasca perhitungan jajak pendapat. Pemimpin milisi Halilintar itu mengiyakannya. "Ini akan terjadi karena orang Timor tidak pernah mau menerima kekalahannya," begitu ujarnya.